Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Moto The Kill. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah part nih, partnya sedikit racun ya. Jadi seperti video-video saya sebelumnya di bagian review. Dan sebelum kalian lanjut ke inti dari video ini, silahkan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe di sebelah sini. Sebelah sini. Dan klik juga tombol like juga kalian bisa kalau kalian suka video-video review seperti ini. Dan bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan juga kalau kalian lebih suka melihat postingan-postingan di Instagram, kalian bisa follow akun Instagram @motothekill. Jika kalian lebih suka bermain di Facebook, silahkan follow juga Facebook page. Oh ya, untuk Facebook page motothekill saya bikin baru ya, karena yang sebelumnya itu kena banner. Untuk baju, bajunya masih. Saya jualan dulu ya, karena saya sudah ini ya selesai di pekerjaan utama karena COVID di rumah kan, jadi saya jualan dulu. Oke, kita tanpa panjang lebar lagi, saya akan lanjut saja ke inti dari video ini. Yuk, untuk ini lagi ya, dengan kunci, dan saya bikin model yang model grand ini model grand belum selesai ya, ini susah bikinnya untuk ini ya. Dan ini juga kopiannya udah selesai, dan ini untuk masternya. Jadi ini saya bikin dari stick es krim, saya tumbuk-tumbuk seperti ini. Kalau kalian tertarik, tulis aja di komen, nanti saya akan mungkin kasih tutorialnya ya, bagaimana cara membikinnya. Mungkin ini udah ada kok. Oh, ini ininya, ini saya udah bikin ya, untuk bagian ininya, apa namanya, blok mesin. Dan kembali ke pembahasan inti dari video ini, dan ini partnya saya sudah bikin. Saya ini beli dulu ya, udah lama sih saya beli ini. Nah, ini dia. Ini yang saya bilang, ini kan Honda, apa namanya, punyanya Honda Grand. Jadi ini ada ininya untuk seperti C70. Kemudian ini untuk tutup di sini. Jadi biar mirip Honda seperti ini. Gimana, keren kan? Ini mungkin untuk pemasangannya nanti saya akan bikin di video yang lainnya ya. Saya juga belum tahu kapan mau pasangnya, karena nggak ada ini, ada dana. ini ya. Untuk ini pembuatannya saya kurang tahu ya, kurang paham ya. Jadi ini sepertinya ini ya, kalian bisa lihat di sini. Ini di apa namanya, di las aluminium. Ininya tetap grand, ininya. Ini pakai grand biasa yang standar. Kemudian ininya mungkin ini dipotong ya, dipotong terus di las aluminium dan nempel seperti ini. Ya, kalian bisa lihat sini. Ini untuk dimensinya seperti sama. Ini cuma ada lubang di sini aja di modifnya. Dan ini saya kurang tahu buat apa. Mungkin saya nanti cari tahu lagi. Ya, ini untuk counter sebelah kiri. Ini saya akan masukkan lagi. Ini di las. Jadi ada las-lasannya di sini ya. Oh, di sini bagian. Sorry teman-teman, bagian sini ya. Ininya di bagian sini ada las-lasannya nih. Dan ini juga ada lem-lem, bekas-bekas lem besi. Ya, seperti itu. Kemarin saya coba taruh apa namanya di sini, air ya, ini mau kok muncul dari sini. Jadi ini jalurnya masih ya, masih apa namanya, masih hidup ya, aman lah. Ini apa nih lubang, saya nggak tahu nih lubang apa. Dan di sini untuk ininya apa namanya nih, stud koplingnya. Emang saya kebetulan ya, ini saya dapat di online. Kemudian sebenarnya sih pemiliknya ini mau jual motornya, karena saya lihat ininya menarik ya, jadi saya cuma tawar ininya aja. Jadi dikasih. Dan ininya pakai yang ini stud koplingnya ini, yang ini.
ini kata pemiliknya dulu ini pakainya punyanya Honda, Suzuki apa namanya ya, yang trail itu, yang lama itu, Suzuki TS. Ini bukan yang FU, tapi kalau dilihat seperti ini ya, ini mirip seperti FU ya. Katanya sih yang TS itu lebih mahal ya, saya kurang tahu. Kemarin saya cek juga sih agak mahal, sekitar 150. Dan lumayan lah, saya ini dapat sekitar berapa ya, harganya 500.000 ya, tapi kemarin ongkos catnya itu sekitar 150, jadi lumayan lah harganya. Dan kalian bisa lihat ini detailnya seperti ini, jadi ininya dipotong seperti tadi, ininya ada buat C70. Jadi ini bisa di PNP-kan ke Honda Grand. Mungkin saya bukan butuh baut yang agak panjang ya di sebelah sininya nih, dan di sini karena ini emang agak panjang ya sini. Lalu grandnya tuh kayak di sini kayaknya ada ya bautnya ini, dan sekitar di sini aja masuk, dan di sini mungkin agak lebih panjang seperti itu. Ini nyambung ya seperti ini. Mungkin kalau kalian beli part review yang seperti yang sebelumnya ya, yang ada di video sebelah sini, kalian bisa beli itu nanti las aja di sini ya, mungkin agak ribet, jadi kalian bisa lihat di sini ya, ininya ada lem besinya banyak sekali ya, di sini ada las-lasannya untuk studnya di sini. Sekian ya video review kita untuk bak kopling, bak Calter ya, untuk motor C70 untuk di motor Grand. Jadi kalau kalian punya konsep sama seperti saya, jadi kalian bisa lihat ya ini ya, contohnya atau kopiannya. Jadi mungkin di bengkel di tempat kalian pasti bisa bikin seperti ini ya. Itu aja video kita kali ini, sampai jumpa di video Moto Dekil berikutnya. Bye bye.